Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wasubhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. Sidang Idul Fitri rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah, jangan sambil lalu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Allah tidak terima ketika takwa hanya sambil lalu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Yang Allah terima adalah ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya. Di antara implementasi takwa yang sesungguhnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berislamlah sampai mati dan matilah bersama Islam, dan jangan sampai kematian merenggut kita belum total sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah sidang Idul Fitri di Masjid Al-Azhar yang kita banggakan ini tergolong orang-orang yang dimampukan menegakkan siam di siang hari dan menegakkan qiyam di malam hari di bulan suci Ramadan dengan imanan wahtisaban. Dan semoga jamaah Idul Fitr Masjid Agung Al-Azhar yang kita banggakan ini termasuk orang yang telah diampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu, dan mudah-mudahan di antara kita ada yang sudah dipilih bebas dari siksa api neraka padahal usianya masih panjang. Dan semoga ada di antara kita yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tibalah hari ini setelah litukmilul iddah, setelah kita sempurnakan bilangan puasa di bulan suci Ramadan, tibalah hari ini momentum walitukabbirullah. Walitukabbirullah. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Hari inilah kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi lam yattakhidz walada. Betapa bersyukurnya kita jadi orang Islam karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang punya anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Alhamdulillah kita juga punya Tuhan. Tuhan kita tidak punya partner dalam memiliki dan menyelenggarakan jagat raya ini. Tidak punya sekutu. Alhamdulillah walam yakun lahu waliyun minadzulli. Allah juga tidak punya pembela-pembela agamanya dari golongan yang hina dan rendah. Allah juga tidak punya wali-wali yang mengatasnamakan agamanya. Orang-orang yang mengatakan dirinya orang suci dengan mengatasnamakan agamanya, padahal perilakunya jauh dari nilai-nilai agamanya.
Tema khutbah kita pada hari ini, jangan berikan yang sisa untuk Islam. Sekali lagi, jangan berikan yang sisa untuk Islam. Khutbah ini berangkat dari satu pertanyaan. Banyak orang berKTP Islam, mengaku Muslim, sholat, bahkan haji dan berumrah. Tapi pertanyaannya adalah, orang-orang yang mengaku Islam ini, banyak nggak yang memikirkan Islam di benaknya? Mereka-mereka yang punya kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan kehormatan, berKTP Islam, saya ingin bertanya, banyak nggak di antara mereka yang memperjuangkan Islam dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dan dengan kehormatannya? Tema khutbah ini tentu didasari oleh beberapa peristiwa penting yang tahun belakangan ini terjadi. Namun khatib ingin dudukkan dulu masalahnya. Sama-sama kita belajar dari sejarah bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan damai, tidak dengan mengangkat pedang dan bedil. Ini kita sepakati. Bahwa para ulama, para santri, para mujahid hanya mengangkat pedang dan bedil di Indonesia ketika ada penjajah dan kita harus mengusirnya. Ini kita sudah sepakati. Bahwa fenomena kebangkitan umat Islam belakangan ini sudah bersepakat bahwa Islam adalah agama damai. Karena Al-Quran menggambarkan dan memerintahkan udkhulu fis-silmi kaffah. Berislam itu jangan separuh-separuh. Di antara kita ada yang berkata begini, sudahlah, berislam itu gak usah ekstrim-ekstrim banget gitu. Ini menunjukkan memang orang separuh hati dengan Islamnya. Mungkin mencari ridhoi manusia sehingga takut menegakkan Islam secara kafah. Mungkin juga persepsi dia tentang Islam keliru. Padahal ayatnya jelas sekali, udhulu fis-silmi. Di dalam tafsir, selain kata as-silmi atau salmi, artinya Islam, juga artinya adalah al-inqiyad, ketertundukan. Dan artinya juga adalah kedamaian. Masuklah ke dalam Islam dengan penuh ketertundukan dan penuh kedamaian. Ini seringkali disalahfahami, terutama buat kaum Islamofobia. Kaffah, total. Tidak ada perintah untuk berislam biasa-biasa saja. Berislam itu harus sungguh-sungguh. Sebab musuh kita iblis itu luar biasa. Sidang Idul Fitri saya ingin bertanya, iblis itu bekerjanya menyesatkan manusia biasa-biasa saja atau luar biasa? Terus kalau kita menghadapi iblis biasa-biasa saja dalam berislam, kira-kira kita menang atau kalah melawan iblis? Contohnya nenek moyang kita Adam alaihissalam, fa'azallahuma syaitan. Kenapa Adam dan Hawa digelincirkan? Karena tidak luar biasa menghadapi persoalan. Dianggap setan itu biasa-biasa saja. Kesalahan terbesar Adam dan Hawa juga akan terulang pada kita adalah ketika kita menganggap setan itu biasa-biasa saja. Padahal dia bekerja luar biasa. Kenapa Allah tidak berkenan melindungi Adam dan Hawa digelincirkan oleh setan? Walaqad ahidna ila Adam. Dan telah aku ambil perjanjian sebelum ini kepada Adam. Min qablu. Perjanjian itu sudah kami ambil sebelumnya. Perjanjian apa? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Fanasiya. Walam najid lahu azma. Kata Allah, kenapa aku tidak berkenan melindungi Adam, kemudian Adam digelincirkan oleh setan? Setakwa apapun Adam dan Hawa, kalau tidak dilindungi oleh Allah, lewat itu. Tapi apa argumen Allah?
apa alasan Allah kenapa tidak berkenan melindungi Adam? Fanasia, dia lupa menjadikan setan sebagai musuh utamanya. Dia lengah. Kenapa dia lupa dan dia lengah? Walam najid lahu azma. Kata Allah, tidak kudapati kesungguhan pada Adam untuk menjadikan setan sebagai musuhnya. Sehingga kemudian dia toleran kepada setan. Jadi kalau ada yang mengatakan umat Islam adalah umat intoleran, pasti itu kelompok setan. Ya, kita harus tegaskan ini. Sidang Idul Fitri rahimakumullah. Ada kesepakatan di bangsa ini bahwa Indonesia menurut para pendirinya adalah negara berdasarkan hukum. Betul. Jadi kita tidak bertindak kecuali di atas koridor hukum. Dan siapapun yang melanggar hukum, termasuk penegak hukum, kalau sudah menggunakan atas nama demokrasi kemudian menciderai demokrasi, maka dia harus juga dihukum. Dan kita sudah sepakat bahwa negara ini bersistem demokrasi. Sehingga umat Islam dengan semua gerakannya sepakat untuk tidak melakukan makar atau menggulingkan pemerintahan di tengah jalan. Karena kita sudah sepakat Indonesia adalah negara demokrasi berlandaskan hukum, maka silakan rebut kekuasaan dengan cara konstitusional dalam dunia demokrasi. Ini pun sudah kita sepakati bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan coba-coba membawa kemusyrikan dan komunisme ke Indonesia, karena itu sungguh bertentangan dengan Pancasila. Berapapun uangnya si komunis itu, tidak akan pernah boleh mengintervensi ideologi negara kita yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah kita sepakati bahwa Indonesia sudah punya Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita juga sudah sepakat bahwa di tengah keberagaman kita, bahwa kita punya moto Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah kita sepakati dan kami tempatkan di awal khutbah. Sidang Idul Fitri rahimakumullah, tadi pengurus masjid buat pengumuman bahwa total penghasilan infak, sedekah termasuk zakat dan wakaf Masjid Al-Azhar secara total saya hitung tadi 5,8 miliar. Sungguh sebuah penghasilan luar biasa dari sebuah lembaga sosial yang tidak melakukan langkah-langkah agresif sebagaimana perusahaan-perusahaan fundraising, perusahaan-perusahaan permodalan. Ini informasi yang ingin saya sampaikan, apa yang terjadi pada umat Islam belakangan ini. Bukan cuma Masjid Al-Azhar yang iktikafnya meningkat 100%. Saya keliling setiap malam dan termasuk di luar kota. Rata-rata peningkatan jamaah iktikaf itu meningkat 100%. Bahkan di beberapa masjid meningkat 200%. Ini peta. Siapapun agar jangan salah paham dengan kondisi terakhir ini. Dan yang kedua, jumlah jamaah sholat-sholat berjamaah 5 waktu, termasuk sebelum Ramadan, mulai dari Istiqlal, terutama pasca 212, meningkat 100%. Dan ini tidak ada lembaga manapun, tidak ada individu manapun yang menggerakkan ini. Karena ini sudah terkait ibadah. Dan yang paling jelas adalah peningkatan jumlah jamaah subuh umat Islam juga meningkat baik. Dan ini adalah sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Ini beberapa indikator, termasuk pertumbuhan zakat. Saya tanya lembaga-lembaga kemanusiaan, karena tidak ada masalah-masalah kemanusiaan saat ini, maka tingkat penghasilan mereka tidak besar. Tetapi yang meningkat 2 kali lipat adalah zakat mal umat Islam. Ini tentu sebuah fenomena yang membahagiakan, tapi sekaligus juga menakutkan bagi musuh Islam. Secara politik,
Walau ada yang menuduh Pilkada Jakarta adalah pilkada berbau SARA, tapi itu hanyalah orang-orang munafik yang gagal memahami. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, walakinnal munafiqina la yafqahun. Itu kalau berkaitan antara Islam dan pemilihan pemimpin, ayat itu selalu ada. Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu terang dan besar turun ke umat Islam di Indonesia, dan tentu ini juga menjadi rahmat bagi bangsa Indonesia sebagaimana rahmat itu pernah turun di awal kemerdekaan atas berkat rahmat Allah. Itu yang bisa saya katakan tentang peningkatan ibadah umat Islam, baik ibadah mahdhah maupun ibadah maliyah. Tetapi ada satu kekuatan lagi, ukhuwah Islamiyah. Saat ini saya menyaksikan sendiri di lapangan bahwa tingkat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, alhamdulillah, di tengah pemecah belahan, di tengah media yang sering kali salah framing, saya ingin katakan umat Islam sekarang sudah bersatu di bawah panji-panji Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Lalu apa dan bagaimana ke depan umat Islam setelah ini? Secara politik, lembaga-lembaga survei mencatat bahwa konstituen secara politik memilih pilihan politiknya berdasarkan paslon, berdasarkan program-program paslon, berdasarkan program-program partai politik, maksimal pemilih itu hanya 20%. Sementara pemilih politik secara identitas, artinya memilih berdasarkan agama, ini meningkat menjadi 40%. Tentu ini merupakan modal politik dan modal sosial politik umat Islam. Dan di sini umat Islam tentu memainkan peranan pentingnya dan harus mengembalikan pada kesepakatan-kesepakatan dasar yang saya sebutkan di awal, bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan damai dan tidak mengangkat pedang kecuali untuk mengusir penjajah. Bahwa kita sudah punya kesepakatan, ini adalah negara hukum, ini adalah demokrasi, negara demokrasi dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan Pancasila dengan semua silanya itu, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan 1945. Umat Islam Indonesia adalah umat terbesar umat Islamnya sedunia. Tentu setiap yang dilakukan umat Islam di Indonesia bukan cuma mempengaruhi situasi nasional, tetapi juga di tingkat regional, bahkan di tingkat internasional. Umat Islam sangat menyadari betapa ruginya perang saudara. Menurut rilis PBB 2 bulan yang lalu, berarti sekarang tinggal 4 bulan lagi, rilisnya begini, 6 bulan ke depan akan ada 20 juta manusia yang terancam mati kelaparan. Dan 90% dari 20 juta manusia yang terancam kelaparan itu adalah umat Islam. Dan penyebab utamanya adalah karena perang saudara. Di Yaman, sebut saja di Yaman, ini paling tinggi. Jumlah pengungsi yang terancam mati kelaparan di Yaman sebesar 18,8 juta jiwa. Yang kedua di bawahnya adalah 14,1 jiwa di Nigeria, dan itu Muslim. Dan penyebab utamanya adalah perang saudara. Ini perlu saya sampaikan, sebab belakangan umat Islam selalu ingin pekik takbir dan rindu pada takbir melihat situasi. Saya khawatir umat Islam terprovokasi oleh kelompok yang tidak ridho terhadap pertumbuhan Islam yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. Karenanya, hati-hati dan jaga persaudaraan dan jaga ukhuwah Islamiyah kita. Namun, jangan memberikan yang sisa untuk Islam. Jangan memberikan sisa tenaga untuk Islam. Jangan memberikan sisa ilmu untuk Islam. Jangan memberikan sisa harta untuk Islam. Dan jangan berikan sisa waktu untuk Islam. Udkhulu fis-silmi kaffah. Berislamlah secara total dan berikan yang terbaik untuk Islam. Seperti apa contohnya? Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membenarkan Allah dan Rasulnya. Satu hari
sewafatnya Rasulullah SAW, setelah Rasulullah wafat, sebagian umat Islam tidak mau bayar zakat. Dia meluluskan pedang dan berkata, Ayam kusuddinu wa ana hai. Ayam kusuddinu wa ana hai. Ayam kusuddinu wa ana hayyun. Terjemahan bebasnya, aku tidak rela bobot Islam mundur sementara aku hidup di zaman itu. Aku tidak rela nilai-nilai Islam jatuh padahal aku hidup di masa itu. Kalau terjemahan kekiniannya, aku tidak rela barang satu ayat pun dihina sementara aku hidup di zaman itu. Itu Khalifah Abu Bakar, yang tentu dengan kebanggaan terhadap Islamnya yang kafah. Perkataan seperti ini seringkali disalahpahami. Tetapi umat Islam gak usah pusing dengan mereka yang ragu dengan agamanya. Tidak usah mencari ridhonya manusia. Saya yakin kalau umat Islam menegakkan Islam secara total, insya Allah Indonesia damai. Kalau umat Islam menjalankan syariatnya secara total, insya Allah Indonesia akan berdaulat sepenuhnya. Dan insya Allah kalau umat Islam menjalankan Islam secara total, Indonesia akan kembali kepada kejayaannya. Sejujurnya, memang tidak bisa ditutup-tutupi. Ada ketidakadilan yang dirasakan oleh umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini. Khususnya, ketidakadilan ekonomi. Bahkan merambah, pemilik modal ini sudah mengangkangi hukum. Sehingga umat Islam juga harus saya nyatakan, merasa ada ketidakadilan hukum terhadap umat Islam. Dan mulai merambah, sudah ekonomi dia kuasai, hukum dia kuasai, sekarang ingin menguasai politik. Inilah barangkali yang menjadi puncak kesadaran umat Islam sampai di ubun-ubunnya, dan mereka akhirnya harus memilih umat. Dan ini saatnya umat harus dipimpin oleh umat. Dan ini adalah bagian dari situasi udkhulu fi silmi kaffa. Masuklah ke dalam Islam secara total. Karena di dalam surat Al-Ma'idah, kita enggak bisa main-main dalam memilih pemimpin. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa pemimpinmu, lama-lama, step by step, lambat laun, cara berpikir kamu akan sama dengan pemimpin kamu. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Bagaimana cara kamu dipimpin dan kamu taat pada kepemimpinan dia, lambat laun gaya hidupmu sama dengan pemimpinmu. Ya, teori sosiologi Islam jelas sekali digambarkan oleh Ibnu Khaldun. Ar-ra'iyyah ala dini mulukihim. Rakyat itu sangat dipengaruhi oleh cara beragama pemimpinnya. Bagaimana pemimpinnya, begitulah rakyatnya. Ini menjadi kesempatan yang berbahagia buat kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, semoga kita dan umat Islam khususnya diampunkan semua dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan mudah-mudahan langkah umat Islam untuk membangun Indonesia yang damai, membangun Indonesia yang berdaulat, membangun Indonesia yang berkeadilan dan berkemajuan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah tunjukkan Indonesia dan umat Islam menjadi bangsa yang dikaruniai kekuatan, dan mudah-mudahan kebangkitan Islam dunia dimulai dari Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana وتعبدنا
وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.